Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Petani Tulen ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya berada di lahan kebun jeruk saya. Dan kali ini saya akan melakukan penyemprotan untuk merangsang pembungaan ya. Baik teman-teman, langsung saja kita lakukan penyemprotan untuk merangsang tunas-tunas baru dan pembungaan. Baik teman-teman, di sini untuk penyemprotannya saya menggunakan nutrisi seperti ini ya. Ini Gomik ya. Produk baru dari Multi Agro ini ya. Di sini untuk unsur kandungannya itu komplit sekali. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Tuh, untuk dosis semprotnya itu 10 cc per liter air. Seperti ini, interval 7 sampai 14 hari sekali. Nah, kelihatan? Ini. Terus saya mix dengan ini ya, MKP. Seperti ini. Dan ini adalah perekat. Baik, langsung saja kita lakukan penyemprotan. Ini untuk MKP-nya kita ambil 6 sendok ya teman-teman. Jadi segini, ini sendok makan ya. Kita aduk sampai benar-benar larut. Dan kita masukkan ininya. Ini saya menggunakan 100 cc. Aduk lagi. Terakhir kita masukkan perekat. Dan siap dimasukkan ke dalam tangki semprot.
Itulah tadi ya teman-teman, bagaimana saya melakukan penyemprotan untuk merangsang tunas dan bunga calon bakal bunga pada tanaman jeruk. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.